Terpidana kasus korupsi IKTP Setia Novanto kembali dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Kota Bandung dari Rutan Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat. Ya, mantan ketua DP tersebut dipindah ke Rutan Gunung Sindur karena kedapatan pelesiran ke toko bangunan di Padalarang, Jawa Barat. Mulai hari Minggu 14 Juli, terpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik Setia Novanto kembali menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat. Setia Novanto kembali ke Sukamiskin setelah satu bulan menghuni Rutan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Setia Novanto dipindahkan ke Gunung Sindur akibat ketahuan pelesiran di sebuah pusat keramik di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, tanpa pengawalan petugas sipir. Pemindahan Setia Novanto ke Sukamiskin berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dalam suratnya, terdapat beberapa pertimbangan yang membuat Setia Novanto kembali ke Sukamiskin. Dari surat keputusan tersebut, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Yang kedua, telah menunjukkan itikad baik dan perubahan perilaku baik selama di rutan, ya. Selama di Rutan Gunung Sindur. Jadi perilaku baik itu dinilai dari asesmen. Asesmen itu dilakukan oleh asesor. Asesornya dari mana? Dari pembimbing kemasyarakatan Bapas Bogor. Mendapatkannya dari mana? Dari data informasi seluruh elemen yang dapat menyimpulkan satu keputusan bahwa yang bersangkutan bisa dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Sukamiskin. Di Sukamiskin, Setia Novanto menempati kamar selnya sendiri. Setelah kembali dalam selnya, pihak lapas juga tidak memperlakukan penanganan khusus terhadap Setia Novanto. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Setia Novanto bukan kali ini saja menuai kontroversi. Ya, selama mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A, Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, selain memanipulasi sel yang ditempatinya, Setnov juga beberapa kali kedapatan pelesiran keluar sel. September 2018, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat menarik perhatian publik. Salah satu penyebabnya adalah beredarnya video sel tahanan mantan Ketua DPR RI Setia Novanto yang terbilang mewah. Selain dilengkapi dengan furnitur mahal dan nyaman, luas ruang tahanan Novanto pun lebih luas dibandingkan ruang tahanan lainnya. Di salah satu acara televisi, Novanto diwawancara di kamar yang diakui ditinggalinya. Kamar berukuran lebih kecil dan sederhana. April 2019, beberapa saksi mata, termasuk karyawan di Rumah Makan Padang, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta, mengaku melihat sang mantan Ketua Umum Partai Golkar tengah menikmati masakan Padang. Humas Ditjen Permasyarakatan, Ade Kusmanto, membenarkan jika saat itu Setnov sedang berada di luar lapas Sukamiskin. Setnov saat itu tengah melakukan sejumlah pemeriksaan medis atas rekomendasi dokter di Rutan Sukamiskin. 14 Juni 2019, beredar foto Setnov dengan seorang wanita di sebuah toko keramik di wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat foto yang viral di media sosial, Setia Novanto dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Setia Novanto dianggap melanggar izin berobat rawat inap di salah satu rumah sakit di Bandung, Jawa Barat. Tim AI News melaporkan.